nomor 4, susunan lantai. Coba kamu perhatikan susunan lantai dari beberapa buah persegi yang diarsir seperti gambar di samping ini. Susunan persegi tersebut membentuk suatu pola tertentu. Berapakah banyak persegi yang diarsir pada pola ketujuh? Ya, yang pertama yang diarsir 1. Yang kedua yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yang ketiga yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ini sebenarnya setiap tambah arsir, ini ada ketambahan, ini tambahan 2. Ya. 2 kali 2 tambah 1. Kalau ini 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 tambah 1. Ya. Ini sebelumnya masih belum ada polanya, cuma 1. Kalau ini 1 tambah 2 kali 2. Ya, 9 ini sebenarnya adalah 1 tambah 2 kali 4 ya. Nah, bisa kita tebak, habis itu pasti angka berikutnya adalah 1 tambah ya 2 kali 6, habis 2 4 6 ya. Kita lihat ini kalau kita teruskan ya, kita tambah. Ya, kita tambah kotak. Ya, ini belum diarsir. Ya, ini belum diarsir. Habis itu ada kotak yang berarsir di sini. Ya, ada 1, 2, ya, 3, ya, 4, ya, 5, ya, terus 6. Baru nanti belok. Ini adalah tambah satunya, di sini ada 6 lagi. Ya, dan seterusnya. Jadi polanya ya, kita perhatikan ini 2, 4, 6 dan seterusnya. Berarti nanti akan ada 0 di sini, masih 0 ya. 1 tambah 2 kali 0 ya. 2 kali 0 ya. Terus ada 2, ada 4, ada 6. Ini adalah deret ganjil. 8, 10 ya. Terus 12. Ya, ini sudah 1 2 3 4 5 6 7. Nah, pasti di titik ketujuh nanti ya, ini misalnya adalah 1, 2, 3, sampai 7 ya. Nah, di pengubinan ketujuh, pengarsiran ketujuh ya, bisa kita tebak itu nanti pasti 1 tambah 2 kali ya, urutan ketujuh ini adalah 12. 12 sama dengan ya, 1 tambah 2 kali 12 ini 24. 24 ya. Jadi jawabannya akan menjadi 25. Baik, ini adalah pembahasan untuk nomor 4.